walaupun ada tumpang tindih itu karena dilaksanakan serentak pada minggu yang sama di chapter yang lain. Wange itu punya 13 chapter, chapter ke 14 akan diresmikan hari Kamis yang akan datang di Sabah. Ya, akan ada chapter yang ke 14 dan kemudian jumlah anggota kita aktif itu 1.862 orang. Ya, orang 1.862 orang karena kita masing-masing chapter lain grupnya, bahkan ada satu chapter itu sampai 3 grup dan udah nggak muat lagi, gitu kan? Ya. Mudah menghitungnya karena anggotanya ada di WA. Gitu. Syarat untuk menjadi anggota PAM itu sederhana betul, ikut 2 kali pelatihan saja, boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut, terus kemudian nanti diundang ke grup, tiap kali ada informasi tentang pelatihan, itu pasti akan di-share ke grup itu. Ya. Seperti yang 2 kali yang lalu sudah ikut, absennya kan ada, di situ ada alamat emailnya, di situ ada nomor teleponnya, itu pasti akan undang ke grup. Jadi forum ini sangat apa namanya hemat kertas, hampir nggak ada kertas yang kita print, kita cetak gitu kan, kecuali sertifikat. Itu pun sertifikat kita kirim dalam bentuk PDF, kalau mau dapat PDF kita kosongkan nanti print sendiri, jadi seperti itu yang kita lakukan. Terus kemudian pematerinya selalu diundang orang yang kompeten di bidangnya gitu. Mulai dari yang profesornya juga ada, seperti Profesor Uman, Profesor S.K. Sri Mulyani, Kamaru Jaman Samar Ahmad, gitu kan. Yang lain-lain kita undang sebagai narasumber. Kali ini kita merasa sangat terhormat ya, Ibu Julfah Mirda Matondang ya, bersedia saya ajak untuk mengasih materi terkait dengan bahasa. Kenapa bulan ini fokus bahasa? Karena bulannya ada bulan bahasa. Bahkan per 31 Oktober nanti, masih sempat satu sesi lagi kita buat. Jadi dalam bulan ini sudah 4 kali. 2 minggu yang lalu kita bahas soal trik-trik bahasa Indonesia. Yang kedua kita bahas soal menghindari salah nalar, salah diksi, salah nalar, dan salah struktur dalam kata kalimat bahasa Indonesia. Dan hari ini kita beruntung Ibu Jufa Gilda, silakan Ibu, akan mempresentasikan soal KBBI dalam aspek bagaimana pemanfaatan KBBI, pemutakhiran, dan pemerkayaan. Pemerkayaan sangat penting karena KBBI kita itu berasal dari Ibu Heni ya, Ibu Heni Kawati. Beliau ini pengisarat, bahasa isyarat. Ya. Kemudian memimpin sebuah sekolah SLB ya. Kemarin di Jepun itu wajah Ibu ini terus yang muncul. Media Center. Menikahkan orang sudah. Nanti kalau perlu sekali-sekali kita itu kan ya, bagaimana kemudian yang Ibu Mirja presentasikan kita suruh terjemahin. Atau dipraktekkan aja kan. Enggak seluruhnya dicapai Ibu. Karena udah biar honornya. Jadi Ibu Mirja apa Ibu Jufa Mirda ini Ibu dipanggil Ibu Mirda ya biasanya Ibu Mirda. Matondang itu marga kelahiran Sumatera Utara pada 19 November 1996. Jadi bulan depan kita bisa undang Ibu lagi untuk merayakan ulang tahunnya. 19 November ya, dekat. Beliau adalah alumni program sarjana Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Amatnya tahun masuk 2014 ya. Solo juga ya? Solo. Kemudian pada tahun 2018 beliau juga lulus melanjutkan studi magisternya LI ya. Saya pikir udah GR saya ini literasi nih saya pikir. Rupanya dia itu linguistik. Pada tahun 2020 berarti 4 tahun yang lalu ya, beliau menjadi PNS pada Biro Bahasa Provinsi Aceh dan saat ini menjabat sebagai Widya Bahasa Ali Pertama. Beliau juga menjadi ketua kelompok kepakaran di bidang perkamusan. Ya, saya 3 tahun lalu dan 2 tahun lalu, kecuali tahun ini tidak terlibat, bersama Ibu ketika mengumpul kosakata bahasa Aceh dalam rumpun kemaritiman. Ya Bu ya, kemaritiman, kemudian budaya Aceh, ada 1000-1000 kata dihimpun, kemudian didiskusikan, didudukkan para pakarnya, kemudian diusulkan ke KBBI, 1000 kita usul, ada masuk sekitar 32 gitu. Ya, tapi hari bulan ini menjadi sangat beruntung, teman-teman yang menutur bahasa Gayo, lu menutur bahasa Gayo ya, nah akan memperkaya KBBI kita dari bahasa Gayo paling banyak, dan kemudian juga
Begitu setelah saya perkenalkan, dominan perempuan hari ini ya, laki-laki kita persilakan kepada Ibu Jufah Yudha Matondang untuk presentasi 1 jam lebih sedikit, barang 1 jam 20 menit, setelah itu nanti kita buka untuk tanya jawab. Dipersilakan Bu, kita berikan tepuk tangan, biar semangat. Untuk menyampaikan materi, apa yang telah saya dapatkan selama bekerja di Balai Bahasa Provinsi Aceh, dan tahun ini lebih intensif lagi di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk pemberkayaan kosakata sejumlah 200.000. Mudah-mudahan KBBI kita mampu mencapai target entry 200.000 di tahun ini, tepatnya di akhir Oktober ini. Judul kita pada hari ini adalah pemanfaatan, pemutakhiran, dan pemberkayaan KBBI Gading dengan bahasa-bahasa daerah di Aceh. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Yarmen identitas saya. Langsung saja kita masuk ke apa itu KBBI Gading. Ya. Jadi KBBI Gading ini merupakan salah satu produk kebahasaan untuk menyediakan referensi terkait kata dan definisinya. KBBI Daring ini adalah kamus besar bahasa Indonesia yang didigitalkan. Kamus ini dikembangkan oleh Badan Bahasa atau Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, salah satu unit kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sekarang kan sudah berganti lagi, sudah bisa menjadi 3 bagian. Nah, sampai saat ini belum diumumkan secara resmi kami masuk ke bagian mana. Tujuan KBBI ini untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan kosakata bahasa Indonesia. KBBI Daring mulai dipublikasikan sejak 28 Oktober 2016. Itu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda di tahun tersebut. Nah, KBBI Daring ini dapat diakses melalui daring ataupun secara luring melalui aplikasi. Berhenti sebentar ya. Bagi teman-teman yang kemudian simpan. Ada 2 alternatif payment pendigitalan KBBI Daring ini. Yang pertama betul tadi melalui aplikasi. Betul. Kemudian melalui laman atau website. Nah, kalau laman tinggal mengetik ini saja. Dan biasanya di laman itu terdapat fitur-fitur yang tidak kita temukan ketika kita memiliki KBBI versi aplikasi. Ya betul, seperti di KBBI Daring di website itu kita bisa mengusulkan kosakata. Masyarakat bisa mengusulkan kosakata. Hanya KBBI itu bersifat urun daya gitu, karena melibatkan partisipasi usulan dari masyarakat juga. Kemudian untuk pemutakhiran juga lebih cepat melalui laman gitu. Ada beberapa versi laman KBBI Daring di Google ketika saya lihat. Nah, itu banyak juga yang meniru begitu KBBI versi resmi. Nah, nanti mau dipastikan lagi tautan yang benar, yaitu kbbi.kemdikbud.id. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Ini yang aplikasi. Ini yang lama. Oh, lama ya. Yang lama. Kita bisa pracek juga. Usulan itu ada editor, kemudian jenjang tahapan atasnya, tahapannya editor, kemudian masuk ke meja redaktur, masuk ke meja validator, dan nanti akan diproses oleh admin utama. Dan itulah nanti yang akan muncul di aplikasi ataupun laman KBBI Daring. Nah, ini fitur utama KBBI Daring, selain untuk mencari kata, kemudian ada juga fitur pencarian lanjutan. Nah, fitur pencarian lanjutan ini hanya bisa didapatkan ketika kita sudah menjadi pengguna terdaftar. Maka kita bisa melihat
pencarian terbaru, kata terpopuler hari-hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, atau kata terpopuler sepanjang masa. Kemudian kita juga bisa menemukan klasifikasi jenis kata, ragam bahasa, kemudian bahkan kita misalnya mau menulis begitu. Spesifik kita hanya ingin membahas tentang kelas kata atau bidang atau bahasa. Nah, ketika kita telah mendaftar, kita bisa mendapatkan klasifikasi itu begitu. Bidang di sini bidang ilmu, bahasa di sini bahasa asing ataupun bahasa daerah. Karena di bahasa Indonesia itu tidak hanya terdiri dari kosakata bahasa Indonesia saja, tapi juga ada kosakata serapan dari bahasa asing dan juga bahasa daerah. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh salah satunya memiliki tugas untuk memperkaya kosakata bahasa daerah di Provinsi Aceh untuk diusulkan ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau untuk menjadi bahasa Indonesia. Ya Bu, begitu jadi bahasa Indonesia, meskipun kata bahasa Aceh ya, misalnya menasa, pesejuk, itu nggak perlu diminikan lagi ya, karena sudah masuk KBBI. Betul, kalau sudah masuk di KBBI itu sudah diakui ya, menjadi kosakata bahasa Indonesia. Selanjutnya ini ada tahap penyuntingan. Penyuntingan ini nanti kita bisa untuk misalnya kita menemukan entry atau menemukan definisi yang kurang tepat. Nah, kita bisa mengusulkan untuk menambahkan makna atau memperbaiki atau menyempurnakan entry atau makna tersebut. Nah, ini ada manfaat KBBI. Manfaat KBBI yang pertama untuk mengetahui makna kata atau gabungan kata. Biasanya ini sering kita lihat untuk penulisannya bagaimana ya, yang betul apa ya, gitu. Atau sekedar untuk mengetahui daring itu apa sebenarnya, gitu. Misalnya daring itu dalam jaringan. Ternyata dia akronim ya, terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya. Manfaat yang kedua, kita bisa mengetahui cara menghafalkan kata. Hafalannya dosen atau dosen ya. Nah, di samping lema dosen itu ada cara pelafalannya, yaitu dosen, tenaga pengajar pada perguruan tinggi. Manfaat yang ketiga, ada juga kelas katanya. Sibuk misalnya, oh sibuk itu ternyata kata sifat ya, adjektiva. Sibuk sekali, oh iya bisa ditambahkan dengan sekali gitu, banyak yang dikerjakan. Dan contoh kalimatnya pun ada. Soalnya ayah tidak dapat hadir karena beliau sedang sibuk hari ini. Selanjutnya ada manfaat yang keempat, yaitu pemenggalan kata. Misalnya untuk memenggal kata, mengubah gitu, bukan merubah ya, menjadi rubah. Mengubah. Katanya ubah, bukan ubah. Betul, seharusnya ubah. Yang kelima ada untuk mengetahui kebakuan kata. Di sini di KBBI pun ragam kata yang tidak baku atau cakapan juga masuk menjadi yang di KBBI. Misalnya ternyata Sanskerta bentuk bakunya Sanskerta, bentuk tidak bakunya ada Sanskrit misalnya, Sanskerta atau Sanskerta. Yang keenam itu ada etimologi. Jadi untuk beberapa kosakata serapan dari bahasa asing, kebanyakan sih dari bahasa Arab, ini banyak etimologinya. Misalnya seperti zalim. Zalim itu diambil dari bahasa Arab, yaitu orang yang melakukan perbuatan aniaya terhadap orang lain atau dirinya sendiri. Kemudian juga ada kata kerjanya menganiaya, itu zalama. Di Aceh yang banyak jalimin. Jalimin ada jalimin. Jalimin di Takeng. Masuk Serambi ada satu kan. Jalimin. Jalimin. Tukang menjalimin. Kemudian juga ada contoh penggunaan kata dalam kalimat. Suka. Sahabat dalam suka dan duka. Berbeda dengan ia tidak suka membayar sekian. Nah, berbeda lagi dengan rasanya jarang ibu yang tidak suka kepada anaknya. Nah, ini kita masuk ke pembahasan kedua. Oh, mungkin
ada yang ingin bertanya dari pembahasan yang pertama tadi? Ya, silakan. Ada yang bertanya? Dua. Namanya sinetron kan nggak ada di mungkin dalam bahasa Inggris karena sinema elektronik seperti itu. Itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, soalnya kita bisa ketik langsung di sini kan Pak, sinetron. Nah di sini ada keterangan, oh ya ini belum ada, kalau ini enggak, kalau yang tadi misalnya kan daring tadi, nah biasanya dia diberi tanda seperti ini kalau singkatan. Kalau akronim berbeda dengan, sama juga dengan singkatan, misalnya tadi TNI, TMMD, TNI masuk desa, Pak. Kan udah TNI itu kan udah akronim, udah singkatan, tapi disingkat lagi. Iya betul. TMMD. Singkatan juga Pak. Singkatan. Khasan tersendiri kayak Bank BNI. Sudah Bank BNI, sudah BNI, ada lagi Bank BNI. Nah itu sebetulnya lebih masuk ke pemborosan kalau itu kan Pak, karena sudah dua kali agar supaya Bank BCA, Bank Hayatullah. Ini katanya mas, silakan. Ini ada sisanya belum? Udah, kita boleh bertanya. Satu topik udah boleh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fahmi. Saya yang yang ketik kemarin, yang tulis. Mohon maaf ya. Saya kantor pama. Saya senang sekali, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu mengisi kelas PAMU ini. Ini adalah yang ketiga dalam bulan bahasa, dalam bulan tema bahasa ya. Dan yang pertama Pak Yarmin, yang kedua juga Pak Yarmin, yang ketiga alhamdulillah Ibu mau rekabbi ini bukan? Saya mau tanya ini, saya baru buka tadi, bukan baru tadi, misalnya yang hari ini saya buka langsung betul keluar kata hari ini biryani itu. Jadi lapar. Saya kan ada biryani, tapi kalau ibunya biryani, ternyata kenapa keluar kata ini untuk hari ini? Itu kan banyak sekali kata. Itu satu. Yang kedua, kan setiap tahun ada perubahan. Misalnya dulu kan ada tulisan Al-Qur'an itu Al-Qur'an semua, enggak ada strip, enggak ada apostrof, enggak ada apa-apa. Kemudian diubah udah ada strip, mungkin itu atas usulan macam. Misalnya gini. Ini seperti ketidakkonsistenan KBBI. Misalnya gini, tahun ini saya menulis buku berdasarkan KBBI, saya buat Al-Qur'an, misalnya Al-Qur'an gitu. Tiba-tiba buku ini dibedah tahun kemudian, dan memang udah diubah, udah Al-Qur'an. Misalnya yang bedahnya Pak Yarmin, disalahkanlah semua yang udah saya tulis ini, karena padahal ketika saya tulis tahun lalu, ini udah sesuai dengan KBBI di tahun buku gitu. Nah, itu bagaimana Pak? Di KBBI itu tersedia statistik yang mengumpulkan kata apa yang sering dicari di hari ini, misalnya, ataupun bulan ini, tahun ini gitu. Apalagi saat kemarin COVID itu, nah itu banyak sekali yang mencari kata pandemi misalnya begitu. Nah itu untuk macam hashtag dia, ya sering, nah ini di sini Pak, sering orang melakukan pencarian ini apa gitu, misalnya hari ini kita cari OTD. Statistik itu membaca kata yang sering dicari hari ini adalah itu. Makanya di versi aplikasi itu muncul. Sementara kalau kita masuk di versi laman itu juga terpopuler hari ini, terpopuler bulan ini, terpopuler minggu ini, terpopuler tahun ini. Iya, kata yang sering dicari. Iya, masih ada tahun ini masih spot foto. Oh, versi web keluar seperti ini, Bu. Iya, kalau versi web keluar seperti ini dengan syarat harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan. Itu ada jumlah pencariannya tadi kan? Dua. Daftar ini banyak berbayar atau gratis? Ini Pak, gratis, Pak. Oh, buat akun tadi, ya. Tinggal nanti tinggal buat akun aja. Oke. Mau tanya masuk enggak tuh? Perlu masuk. Betul Pak. Nah, ini kan
mungkin bisa menjadi bahan tulisan juga ya, Bapak Ibu penulis di sini. Foto atau kita misalnya ingin hanya membahas kosakata bahasa Aceh, apa saja yang sudah masuk di KBBI. Nah, gitu. Nah, ini yang sudah masuk di KBBI ini contohnya. Namun KBBI ini kan sifatnya terus menerus diperbarui. Nah, yang masuk yang baru tampil saat ini hanya 143. Nanti insya Allah di Oktober ini akan banyak lagi hasil dari tugas dari kegiatan sidang komisi bahasa Aceh. Berarti hanya tetap kapital tapi disambung begitu kan Al-Quran. Nah, ada beberapa pihak yang memprotes itu termasuk Kementerian Agama. Jadi itu dikaji ulang. Nah, dalam melibat terkait dengan kosakata bidang ataupun kosakata keagamaan itu juga tim dari Badan Bahasa itu melibatkan pakar-pakar di situ, Pak. Termasuk juga melibatkan ulama dalam kesepakatan penggunaan kosakata di sini. Nah, terakhir disepakati itu. Nah, saran saya mungkin ketika Bapak menuliskan Al-Quran lalu pilih yang mana? Pilih versi yang terbaru saja supaya bisa untuk dipertanggungjawabkan penggunaan yang mana. Namun kalau untuk riwayatnya ya seperti itu, menurut berdasarkan KBBI 5 mungkin dulu ya seperti itu, atau dulu di ejaan EYD versi ke 5 penulisannya seperti itu gitu. PUEB gitu. Sebelum EYD 5 kan PUEB. Dulu di PUEB penulisan Al-Quran seperti itu. Kalau TUB Sultan pertama apakah juga enggak dilibatkan Kementerian Agama ini? Nah, itu saya juga nggak paham, cuman itu karena telah ada kebijakan. Sebetulnya kadang kan kita sudah punya pola pendefinisian tidak ada apostrof dalam bahasa Indonesia karena kita tidak ada apostrof dalam Indonesia. Kemudian yaitu ada kata-kata yang dikecualikan termasuk Al-Quran, Al-Quran Ka'bah, termasuk Ka'bah sebagai koma, Ka'bah. Awalnya sih mau mengikuti pola, cuman tidak berterima di masyarakat. Oke, sudah selesai ya? Oke, Pak. Saya tertarik soal kata pesan dari kami nih, Bapak Ibu. Saingan ya? Iya, bukan saingan juga, Pak. Ini apa ya? Kawe-kawe. Kita harus cari Pak. Mau viral juga. Nah, kita yang ini, KBBI yang KBBI.go.id, kemudian daftar baru. Daftar baru? Iya. Syaratnya hanya masuk menggunakan POSEL yang aktif. Ini misalnya daftar. POSCON register. Nama ya, itu nama. Nama ya, nama kita. Serah Pak Yamen ya. Nama dan bulan. Pak Yamen aja gitu ya. Kemudian POSEL-nya. Ya, oke. POSEL. Emailnya. Yarmen dinamik, Yarmen ada story dinamik. Di pakai Yahoo ya, Pak? Yahoo saya, anggapan kami kata Yahoo. Yahoo ya, Pak. Yahoo.com. SM aja. Ya, ini bisa diperbaiki. Semong dan ini lafalnya defiant. Iya, defiant. Betul. Depik. Itu sampingnya. Jelas kan? Ikan tawar dengan nama apa namanya?
apalagi bahasa itu yang baru yang bagus dari bahasa ibu ini, dari bahasa Gayo yang sudah masuk itu dari bahasa Gayo kemarin terkait dengan saman itu banyak yang masuk, itu gak luas kan gitu ya, enggak asal-muasal jenis saman yang duduk gitu. Ada, tapi udah kita usul belum diterima? Udah diusul, cuman kan ini nanti di launchingnya 28 waktu akhir tahun atau akhir bulan? akhir bulan ini itu kan detik itu kan ikan. Nah, sekarang kalau sayur itu ada, kalau di sini asam kerum, itu asam jin. Itu karena tulisannya, coba saya pengen menggulidain seperti yang dikatakan Pak Ali, asam jin. Bukan I dia. Nah, E nya M I gimana maksudnya? Karena kan itu yang kami tahunya bahasanya sudah masuk di KBBI belum. Belum. Makanya saya cari tadi. Baru usulan tahun ini. Bentar lagi. Kemarin sudah kami usulkan tuh Bu. Sudah masuk. Nanti muncul setelah tanggal 28 ini. Kita mohon dukungan. Penyebutannya asam jing atau asam jahing? Asam jing. Karena jangan jing lah, enggak enak kesannya. Iya, kalau jahing kami itu asam jing. Kalau jahing dia jahing. Nah, betul. Jadi di KBBI ini yang kami ambil itu konsepnya. Apabila konsepnya sama, maka dipilih salah satu. Nah, untuk memperkaya bahasa Indonesia. Jadi ada apa konsepnya? Memang kalau berbicara dialek sangat banyak, misalnya di Gayo ada dialek yang bervariasi, di Aceh pun ada dialek bervariasi, gak mungkin semuanya juga masuk ke KBBI. Makanya kami pilih, udah masuk kemarin asam jantar masuk juga. Gitu juga. Ada kata yang yang dan itu lebih cepat cari. Itu di laman ya, di website KBBI. Tidak hanya entry, laman pun dimutakhirkan juga. Dulu tuh sistem etimologi itu nggak ada dulu Bapak Ibu. Jadi sekarang karena udah banyak kata serapan, itu tampaknya perlu juga untuk menunjukkan asal kata tadi. Begitu. Nah mungkin juga yang terkait dengan audio tadi, ya bisa jadi itu menjadi fitur kedepannya mungkin. Apalagi sekarang di pemerintahan itu juga kita dibungkus terkait dengan peduli dengan disabilitas. Nah, apabila ada fitur audio kan itu juga memudahkan gitu. Bisa jadi. Nah, di tahun ini netra, betul Bu, peduli disabilitas. Kemudian di tahun ini kami ditargetkan 200.000 lema. Ini mandat dari menteri. Sejak awal terbentuk kabinet harus 200.000 lema penambahan di tahun 2024. Jadi tahun ini dilakukan penambahan 80.000 lema. Edisi ketiga itu ada 78.000 lema, edisi keempat ada 90.000, edisi kelima 112.000 dan edisi keenam 200.000. Bertambah 80.000, padahal biasanya kami menambah sekitar 20.000-an gitu. Itu tahun ini sangat ter itu ya? Kata baru ya. Iya, kata baru. Itu juga ada hubungannya dengan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa internasional oleh UNESCO. Betul, ya. Bahasa Indonesia terpilih juga. Semakin banyak kosakatanya, semakin beda kita dengan bahasa Melayu Malaysia kan. Targetnya ke sana. Saat ini bahasa Indonesia sudah diakui sebagai bahasa di sidang resmi UNESCO. Tapi dilemanya itu menguasai bahasa sebanyak itu kan sulit juga, orang luar kita aja sulit kayak gitu. Penguasaannya itu. Karena kita baru belajar ketika 200.000. Kok saya udah belajar ya udah 80.000 udah saya tidak cuma miskin kepala. Sekali gitu penguasaan kata-kata apalagi yang baru kan gitu. Betul Pak. Jadi itulah ada juga yang mengatakan gitu kan bahasa Indonesia itu miskin. Ada pendapat seperti itu Pak. Dan tapi itu enggak juga sama. Iya, dan itu dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lebih tua gitu ya. Karena kita pikirkan petani aja sebenarnya dari singkatan.
saya barusan kemarin diunggah Facebook saya tentang ambulan itu. Karena sudah ada di bahasa Indonesia meja, maka itu gugur untuk memperkaya bahasa Indonesia. Yang diambil hanya yang konsepnya unik saja. Biasanya kosakata budaya yang mirip-mirip berarti ya. Tidak ada bahasa Indonesia. Ya, yang tidak ada konsepnya dalam bahasa yang Indonesia. Yang belum ada padanannya juga. Misalnya di Gayo itu banyak pertuturan gitu ya. Pertuturan keakrabannya itu ke paman dari pihak ibu beda, berbeda, ke pihak bapak berbeda. Nah itu unik, karena di bahasa Indonesia tidak mengenal itu. Indonesia hanya kenal mungkin paman, ibu, itu saja. Ya. Lagi di Aceh, miskin. Di Gayo apa ya. Nah itu unik, dan kemarin kami banyak juga mengambil terkait dengan itu Bu, kekerabatan. Juga di Gayo kemarin banyak juga tentang kerbau. Kerbau yang tanduknya melengkung beda gitu. Ke dalam gitu. Anjir. Betul. Jadi di KBBI pun memang tidak hanya kata-kata yang bagus saja yang kita masukkan, karena KBBI ini memang memotret penggunaan bahasa yang ada di masyarakat. Salah satunya seperti yang Bapak bilang tadi, kosakata prokem, slang gitu ya. Misalnya tadi contoh katanya mager. Nah, itu kita beri label gitu. Mager itu kan malas gerak gitu kan. Kita beri label yang pertama itu akronim, yang kedua itu kita masukkan ragam cakapan. Nah di KBBI ini ada banyak versi ragam, termasuk juga kosakata yang klasik juga yang sudah lama tidak digunakan lagi. Nah arkais juga ada labelnya, ARK klasik juga ada, KL yang di sini juga ada, cap gitu. Bahkan makanan Korea misalnya gitu, kimbap gitu kan. Nah itu kan sering juga digunakan kan, itu juga masuk ke KBBI begitu, karena udah banyak digunakan oleh masyarakat gitu. Sama juga dulu mungkin apa, siomay gitu kan, awalnya dari bahasa asing, cuman karena sudah banyak ditemukan bahasa Indonesia makanya masuk. Begitu juga dengan makanan tradisional daerah, timpan masuk. Nah itu penyerapannya itu juga berbeda-beda, ada yang penyerapannya khusus, ada yang penyerapan umum. Misalnya ibu peda, bukan ibu peda itu tidak kami masukkan ibu peda, tapi bubur pedas. Karena ketika dipadankan dalam bahasa Aceh, ibu peda itu pun artinya bubur pedas, dan di Sumut pun penyebutannya juga bubur pedas, dan sama menggunakan daun-daunan, 44 daun-daunan nggak salah itu. Nah itu konsep yang sama, lebih diumumkan lagi bubur pedas. Sama juga ada kanji rumbi juga gitu, ditambahnya bubur kanji rumbi karena bubur bentuknya. Namun tetap kita tambahkan labelnya gitu, Aceh, asalnya dari Aceh. Aceh koran juga ada. Koran. Dan kosakata kita pun sudah banyak juga yang masuk di kamus bahasa asing. Kalau nggak salah dangdut masuk di OID. Dangdut durian kalau nggak salah masuk juga. Sama. Jadi sifatnya memang sering saling meminjam kosakata. Ada ini kosakata dari bahasa Indonesia nih, mengambil dari bahasa Indonesia. Durian, kemudian ada juga dangdut. Nah, dangdut juga ada di Indonesia. Kalau bambu jadi bambu, bahasa asing kita Indonesia kan. Indonesia kan. Bukan bahasa kita juga mereka ya. Kalau rotan juga gitu. Rotan ya Pak. Rotan. Jadi rambutan klasik Indonesia. Durian kan asli Indonesia juga, karena buahnya berduri, itulah durian. Jadi bahasa Inggris kan durian juga. Asia Tenggara, Malaysia juga ada. Enggak, dari dalam bahasa Inggris kan durian juga. Durian juga Pak. Tadi kan durian juga. Karena mungkin durian ya kan.
duda keren ya. Nah, itu kan juga kan apa apa jadi, cakapan juga anonim, duren, duda keren. Iya, betul. Apa kita buat kontes itu ya, cakap. Ada emang gak begitu ya, ada ragam cakap duda keren. Ada ragam duren. Ada. Ada. Ada, Pak. Itu maksudnya juga tuh duren. Coba atau mungkin sudah udah ada. Itu ID itu udah keren. Nah, jadi adik-adik kan KBBI bisa juga untuk apa mengetahui apa nih status kawan nih kan pakai bahasa akronim nih kan, bisa ada juga juga kalau Sherlock ada. Sekarang kan ya EDP, POV itu emang gua pikirin udah betul Pak, ada juga nih itu tadi penyerap penerapan bahasa itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang umum tadi itu kita coba sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Sementara yang khusus itu kita buat juga dalam ungkapan. Di ungkapan ini bahkan ada bahasa Aceh juga. Yang pepatah adat Pak itu masuk karena kan tidak bisa kita sesuaikan lafalnya karena itu memang baku begitu. Jadi tetap. Thank you.